Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memberikan tutorial mengganti air radiator di motor Jupiter MX New. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah melepaskan baut ini dulu yang ada di sini agar bisa untuk melepaskan baut yang ada di sini. Nah, ini ya, agar tidak kena tabung reservoirnya. Berarti langkah pertama melepaskan itu. Nah, ini ya, bisa kendorkan dulu ini ya, baut ini dan juga ini, dua baut ini. Kemudian buka tutup radiatornya biar nanti air yang keluar dari bawah bisa lebih deras keluarnya, lebih banyak. Kemudian kendorkan baut ini. Jangan lupa bawahnya kasih wadah buat menampung air radiatornya. Berwarna hijau teman-teman, seperti sirup ya ini warnanya. Waduh, kalau habis ini airnya yang keluar, terus tutup kembali ini. Lalu kencangkan pakai kunci. Kalau sudah tertutup, lalu masukkan air radiatornya ke ini. Di sini saya pakai cairan radiator merek Yamakulen. Nah, di sini ya 900 ml. Saya beli 50.000 ini di bengkel. Lalu masukkan. Kalau sudah terisi penuh seperti ini, bisa sambil dihidupkan biar airnya turun. Kalau sudah tutup kembali,
Oke, video tutorial cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.